Halo Moms, saya Melly. Kali ini saya mau share apa aja sih manfaat pisang untuk merawat rambut kamu. Moms, pastinya kamu sudah mengetahui buah pisang ya. Ya, buah pisang ini merupakan salah satu buah yang banyak menjadi favorit. Selain karena tekstur dan juga rasanya yang enak, pisang juga memiliki beragam macam manfaat untuk kesehatan, bahkan untuk kecantikan. Ya, pisang ini juga bisa loh dimanfaatkan sebagai perawatan wajah dan juga rambut karena terbukti memiliki manfaat yang sungguh luar biasa. Nah, pastinya Moms penasaran kan sebenarnya apa aja sih manfaat pisang untuk perawatan rambut? Karena ternyata masih jarang nih yang belum mengetahuinya. Yuk simak videonya sampai habis ya Moms. Manfaat yang pertama adalah bisa membuat rambut jadi terasa halus dan juga lembut. Hal ini dikarenakan buah pisang memiliki kandungan asam folat dan juga kalium yang bisa menutrisi rambut sehingga bisa membuatnya terasa lebih mudah diatur. Tidak hanya itu aja, ada pula kandungan antioksidan yang bisa mengatasi masalah kerusakan rambut akibat radikal bebas sehingga membuatnya jadi tampak lebih sehat. Kemudian lanjut ke manfaat selanjutnya adalah dengan mempercepat proses pertumbuhan rambut. Ya, ini cocok banget ya untuk kamu yang sering bermasalah dengan rambut rontok atau rambut yang susah banget nih untuk panjangnya. Memanfaatkan pisang dengan menjadikannya sebagai masker rambut bisa membuat rambut kamu jadi lebih oke dan juga cepat tumbuh nih. Karena ada kandungan antioksidan pada pisang yang bisa membuat rambut kamu jadi lebih kuat, serta bisa mengurangi stres oksidatif yang merupakan penyebab utama dari rambut yang terlihat rapuh dan juga menua. Ternyata menarik banget ya. Kemudian lanjut adalah bisa mengatasi ketombe. Kalau mam sudah bosan banget dengan menggunakan produk hair care tapi masih belum mempan juga, boleh banget nih cobain perawatan alami dengan menggunakan masker pisang. Seperti yang kita tahu bahwa ketombe ini muncul karena masalah kulit kepala kering, jamur, dan juga bakteri. Nah, dengan rutin menggunakan masker pisang tentunya bisa mengatasi masalah tersebut dan menjadikan rambut menjadi lebih lembab dan juga terhidrasi dengan baik karena punya sifat antioksidan dan juga sifat antibakteri. Oke Moms, itu dia tadi 3 manfaat pisang untuk merawat rambut kamu agar selalu tetap indah dan juga sehat. Kalau gitu sekian dulu video dari saya kali ini. Jangan lupa ya Moms untuk selalu klik like, comment, subscribe, dan juga share video ini. Saya Melly, sampai jumpa di video selanjutnya.